Nggak ada kau boleh kayak gitu kalau komandan yang bocor, nggak ada ceritanya itu. Ya nggak ada, nggak mengerti. Dari mana jalannya kau nggak terima kan semua dimakan. Kau lihatlah guru, di mana guru yang kau jumpa yang akhirnya baik-baik itu di mana? Kau nggak pernah kan jumpa guru yang raib itu, nggak pernah kau jumpa. Ayo mengaku kau, di mana kau jumpa guru yang raib itu? Adapun yang kau dengar-dengar viral-viral itu sudah masuk dalam kubur, sudah di dalam kubur, sudah dimasukkan dalam kubur. Sudah dimandikan, sudah disolatkan, sudah dimasukkan ke dalam lubang tanah. Kaget, terkejut, kempes. Wah, semuanya kempes, 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 kempes. Iya kan? Dikatakannya rai. Saking tololnya itu. Raib itu enggak lewat situ, enggak lalu sana, enggak begitu laluannya. Jalannya enggak begitu. Hilang. Raib itu enggak kempes. Enggak seperti ban mobil itu, enggak begitu raib. Raib enggak begitu, enggak hilang, enggak kempes, enggak. Enggak dimandikan, enggak disembayangkan, gimana cobalah. Ya enggak ada, kalau ada yang jemput itu ya enak. Itulah raib. Raib itu bukan besok kau habis mati baru raib. Bukan. Raib tidak melalui, tidak melewati mati. Enggak lewat mati, enggak berujung kematian, itu bukan raib. Kan bodoh kali kau, gurunya itu pun bodoh. Bodoh sekali. Itu yang dikatakan sudah raib, bukan dari satu tempat pindah ke satu tempat, bukan dari alam fana pindah ke alam barzah, bukan dari alam fana pindah ke alam yang tidak tahu entah kemana-mana. Itu bukan raib. Loh, ini pengajian ini tidak boleh salah, ini rusak kalau salah. Sampai ke anak cucu kau nanti salah. Nah, cobalah kau lihat pengajian-pengajian di sana itu. Dari nenek moyangnya sampai ke gurunya, gurunya lagi ke murid, muridnya lagi, salah semua akhirnya kan. Nah, karena paham yang salah itu. Nggak ada kau boleh haib itu kalau kau makan yang kocor, nggak ada ceritanya itu. Ya nggak ada. Nggak mengerti. Dari mana jalannya kau raib? Makan semua dimakan. Tahukah kau dijadikan dari apa? Dari apa kau dijadikan? Hah? Nur Muhammad ini dari mana? Dari ayah kamu? Dari ibu kamu? Coba. Hah? Enggak, itu bentuk kamu. Kamu bukan jadinya dari air mani, bukan. Cobalah kau baca surah Ali Imran ayat 6. Mana ada ayah kau yang buat? Nabi Isa itu bapaknya ada enggak? Loh. Nah. Jadi kan? Hah? Enggak
ada bapaknya, nggak ada yang masuk ke dalam perut emaknya, nggak bersetubuh kan? Nah, itulah bukti surah Ali Imran ayat 6. Nah, kamu nggak lewat Ali Imran ayat 6. Nah, jadi kok bapakmu yang buat? Ini bukti kau pasti kembali. Ini pasti kau raib. Pasti. Nggak bisa nggak? Karena awal kejadian diri kau itu, nggak akan ditahan lem kau. Paham sudah? Nah, ya iya. Tapi kalau kau katakan, yang tahu ayah kau yang buat, pasti masuk ke dalam tanahku itu. Maka terhukumlah orang tuamu. Pasti terhukum orang tua. Nah, surat Ali Imran ayat ini kau mau kemanakah? Kalau kau katakan kau dibuat, diciptakan dari air mani, Ali Imran ayat 6 ini kau kemanakan? Kalau kau katakan hasil dari persetubuhan, percampuran perempuan dan laki-laki, Nabi Isa gugur kan? Pernyataan kau gugur kan? Kajian kau gugur kan? Nah, pernah enggak kau dengar? Tidak dijadikan alam ini kecuali karena engkau. Kenapa kau lupa itu? Yang menciptakan kau, yang menjadikan kau, itu mau kau hidup selamanya. Kau yang mau mati. Kau sendiri yang mau mati. Kau sendiri yang mau susah. Kau tahu enggak Allah itu maha kaya? Nah, kenapa kau maha miskin? Kenapa kau maha susah? Kenapa kau maha sakit? Tuhan kau siapa? Jadi kalau kau maha miskin, kau tidak bertuhankan Allah. Bukan Allah Tuhan kau. Kau tahu Allah maha suci? Kau tahu enggak Allah itu maha suci? Kalau kau kotor, Allah juga Tuhan kau? Paham ini, jelas ini? Jadi berapa banyak guru, berapa banyak ustaz, ulama mengatakan Allah Tuhannya, tapi maknanya kotor. Tanpa disadarinya, tanpa dia tidak sadar, tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, dia bukan bertuhankan Allah. Apabila Tuhan kau maha suci, wajib kau suci. Kotor kau, bukan Allah Tuhan kau. Setan Tuhan kau. Karena setan kotor. Hewan tidak pandai bersih. Hewan tak pandai makan. Bukan Allah Tuhan kau. Binatang Tuhan kau. Sebegitu halusnya, sebegitu cantiknya pembahasan pengkajian diri salah bab suci. Sedikit saja kau, maka kafirlah kau. Sedikit saja kau masukkan yang kotor ke tubuh jasad jasmani kau, hukum yang tertinggi itu kafir. Kenapa? Kau tidak lagi bertuhankan Allah. Allah maha suci tidak? Kalau kau kotor, Tuhan kau Allah juga. Maka hukumnya kah? Jelas ini. Jelas. Berani kau ucapkan ini sama orang bab syariat? Coba kau sampaikan di luar sana. Siapa yang kotor, Tuhannya bukan Allah. Siapa yang makan berdarah, Tuhannya bukan Allah. Coba kau sebut. tapi kenyataannya bagaimana? Karena dia bukan manusia. Karena dia bukan Islam. Terlampau kotor, bukan lagi kotor, teramat kotor, tersangat kotor, sehingga tidak mampu menerima risalah ilmu suci. Tidak mampu dia, tidak boleh dicernanya. Sudah aku sampaikan, kalau kau kotor, Tuhan kau bukan Allah. Allah maha suci. Rezeki kau bukan dari Allah.
Allah Maha Suci. Apa-apa yang diciptakan Allah bukan untuk kau. Bumi ini Allah punya ke tidak? Langit Allah punya ke tidak? Air kepunyaan Allah tidak? Untuk orang yang suci. Kalau kau kotor, itu makanya kau minum air yang kotor juga. Kau tidak dapat minum air yang bersih. Kau tidak dapat rezeki yang suci. Kau tidak dapat anak yang suci. Kau tidak dapat istri yang suci. Itulah kau bukan manusia. Kalau istri kau kotor, kau bukan manusia. Kau tidak dapat keredaan dari diri Zat Maha Suci. Tidak pernah kau dapat. Kebinasaan pasti mati kau esok. Kau buktikan. Apabila salah ini yang ku sampaikan ini, kau kencingi nanti. Kau kencingi ini mulut aku nih. Kau kencingi apabila aku terbujur kaku. Aku rela kau kencingi mulut aku. Kau berak di muka aku. Kalau salah yang ku sampaikan sama. Raib itu bukan jalan kematian, bukan melalui jalan mati. Pembohong itu gurunya, penipu itu, setan itu. Dan bukan tunggu mati dulu baru raib. Bagaimana boleh kau percaya seorang yang dikatakan wali, seorang yang dikatakan berilmu, berakhirnya dimasukkan ke dalam tanah? Bagaimana seorang guru boleh mengaku seorang guru, dimandikan di akhir hayatnya? Tak malu. Tamsilnya, perumpamaannya, selalunya yang mandi ini orang kotor, orang bersih. Orang yang disembayangkan bu, orang yang sudah sembayang. Itu jelas-jelas terjadi pada diri kau esok. Besok pasti kau jumpa itu.